Assalamualaikum. Ini kami sedang nerbas di ladang. Ketemu ular besar sekali. Hampir sebatang kelapa. Ular sanca. Sanca kembang sawah kalau di sini. Bisa lihat sebelah situ. Kok ngono? Iko melungker lho. Ki lu. Iki lho Pak. Kayu ini Pak, kayu Pak. Iki parangku gua. Parangku gua. Ten wis tinggal ae. Ini gigi. Gigi Pak, gigi. Kilo. Gede kayu gua. Oh. Lho. Allahu Akbar. Ini sobat. Ini sobat. Ini ularnya sobat. Berarti mesti ita-ita yo. Ini begitu besar ini bisa dilihat sobat nih. Ini. Oh. Ini gerak ini. Ini hidup. Iku kas mangan. Ini segede ini sobat. Ini besar dari sana. Itu sampai sana itu. Itu ada biru-biru itu. Iku mangan patirona. Allahu Akbar. Ini ular ini. Sampai sana itu. Belok rono. Coba orang banyak ini bisa nangkap sobat. Oh buntutnya Pak, buntutnya kan buntut. Ini sobat. Orang gitu. Ini ularnya ini. Hah? Ini bisa dilihat ini ukurannya ini. Dari sana itu. Oh iya, nyelik-nyelik itu. Itu ayo, sampai ke sana. Ular apa ini sobat? Ini bisa dilihat ini. Sowo. Hampir sepupu orang dewasa lebih besar lagi nih. Itu kepalanya di depan itu. Di samping sana ini. Gerak-gerak, Bro. Ini. Sampai besarnya. Hai, tunggu dulu. Itu kayak melet-melet gitu. Kepalanya di situ. Mungkin kalau bisa melihat badannya, kepalanya itu jadi di dalam ini saya pakai tongsis ini badannya ini. Badannya ini masuk ini badannya ini bawah kayu tadi kami nerbas di depan situ itu bekas terbasan kami. Ini terbasan kami ini. Hanya bagian di sini. Ini badannya sobat. Lali aku. Ada tamunya ini sih tadi. Bisa dilihat ini. Nah ini badannya. Ekornya ini. Mana ekornya tadi? Ini ekornya sobat. Sebatang kelapa sobat. Ini ular Sumatera ini. Kami ada di Sumatera ini. Ada ekornya itu. Tapi dia terhalang kain depan ketinggian kain. Biru tuh kayak enggak. Ini diam, enggak tahu ini. Mungkin habis makan. Bisa jadi habis makan. Jadi ini nih. Batangnya. Iya. Ada tawonnya, banyak tawonnya sini. Oke. Bisa kelihatan tidak itu? Melihat. Pakai tongsis ini. Ini ularnya ini, sepanjang ini.